Beberapa waktu lalu, viral sebuah video yang memperlihatkan seorang pria yang menggunakan kostum unik saat mengendarai sepeda. Tampak pada unggahan akun Fiona Bila 7 di TikTok, pria tersebut menggunakan kostum pocong sambil bersepeda. Hal tersebut sempat membuat sang pengunggah kaget saat melihat pria tersebut. "Kaget di jalan lihat ginian," tulis akun tersebut. Setelah itu, ia pun memvideokan pesepeda berkostum pocong tersebut dan mengunggahnya ke sosial media. Tak hanya itu, tampak di belakang pesepeda itu ada sebuah boneka dengan APD yang ia boncengi. Sontak unggahan tersebut viral dan mendapatkan beragam reaksi dari netizen di internet.